Sahabat kecil yang selalu kurindukan, lelapkan tidurmu jika memang kau telah tiada. Sahabat kecil yang selalu ku nantikan, ku berharap suatu saat nanti kamu akan datang. Berharap kamu akan datang. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama sahabat kecil. Oh, berbadan besar. Ya, Rega Dampat di sini. Ya, ini ya masih di rangkaian konser Betran Putra Onsu tanggal 4 kemarin di Kuningan City. Betul sekali. Lagu pertama udah nih. Betul, opening yang sangat memukau. Dan aku salfok banget sama suara Onyu yang makin hari makin bening, makin luar biasa. Dan yang pasti banyak banget yang komen, terserah kak, yang penting lanjut. Pokoknya lagu apa aja hajar, kata aku mereka. Aku baca ada yang bilang sehari dua video. Oke, kita jabarin kalau waktu kita panjang, kita syuting terus. Hari ini kayaknya lagu keduanya kita urut ya, yang ini ya, urut dulu ya, gak masalah ya. Sahabat kecil, ini kayaknya udah lama banget dia gak nyanyi. Sahabat kecil itu lagu pertama kan? Iya, lagu ini. Iya kan, lagu Onyu pertama kan? Iya, iya, si kecil banget. Ini kecil yang kayak gini banget. Kecil banget. Sumpah, kenapa aku penasaran banget, karena ini selain lagu pertama Onyu, ini kayak, aku penasaran nih, versionnya suara Onyu sekarang seperti, sekarang suaranya lagu nyanyi lagu ini gitu, kayak apa? Berarti ini kalau lagu pertama pasti lagu yang benar-benar memorable banget gitu. Ini buat Onyu, buat BXB, legend buat semuanya gitu kan ya. Betul. Mana langsung kita tontonin aja, kita dengerin nih Onyu nyanyiin lagu masa bocahnya. Lagu pertama Betran Putra Onsu, Sahabat Kecil. Piano. Ya ampun, ini yang teriak, Masya Allah. Aku salvo sama yang teriak. Iya. Kayak lagi naik ini, apa namanya? Oh itu, Halilintar. Jauhnya minum dulu memang karena suasana sekarang Indonesia lagi panas banget. Dunia ini lagi dilanda panas. Jadi ya, memang kita harus butuh banyak minum ya. Apalagi kalau nyanyi di panggung itu butuh banget. Energinya yang keluarnya banyak banget gitu ya kan. Nice. Aduh. Aku suka loh kalau Onyu tuh udah mulai nyeret-nyeret nyanyi ya. Aku suka yang tak ada kamu yang selalu sama. Udah mulai nyeret-nyeret gitu yang iya. Bagian part yangnya ya. Itu langsung Bernyanyi se-enjoy dengan tersenyum itu. Tersenyum tuh enak banget tau liatnya. Dan se-enjoy itu gitu, kayak bener-bener nyanyi. Ya nyanyi aja gitu, gak ada beban apapun gitu. Aduh. Improve-nya tadi. Gimana tadi ya bagian improve-nya ya? Enak. Pokoknya improve-nya sedikit-sedikit tapi enak. Kalau kita dengar udah berarti itu ada sesuatu tuh biasanya tuh. Rendahnya enak loh. Yes. Alunya enak ya. Alunannya enak banget. Yes. Alunannya enak banget. Mengalun begitu aja gitu nyanyi. Benar-benar. Selalu ku rindukan. Asik. Aduh. Telah tiada. Tipis tapi manja.
Asik. Aduh. Lagu ini sumpah enak banget. Enggak nih, aku tuh terdiam gitu kayak aku benar-benar menikmati banget. Yes, sumpah aku menikmati banget nyanyiannya. Kita se-enjoy itu dengerin loh. Beneran loh, aku kalau antara dua deh. Aku yang heboh banget tuh artinya wah lagunya memang yang wow gitu, dan tipe lagunya juga yang apa ya, yang bukan yang slow gini. Yeah. Tapi kalau yang slow gini tuh aku udah diem, aku menikmati itu benar-benar yang udah gila. Ini aku udah di puncak kenikmatan yang benar menikmati suaranya. Yes. Mantap. Di lagu ini bener-bener yang nonton di sana juga ikut kayak tenang ya. Ya enggak sih? Beda sama kemarin pas Bulan Bintang masih riuh gitu ini, kan. Di sini bener-bener kayak terhipnotis sama suaranya Onyo gitu. Aduh. Asik. Intro-intronya lucu-lucu kan? Intro-intronya kan? Kok lucu sih maksudnya tuh? Ya lucu tuh nice gitu. Nice gitu, berbeda gitu. Kan Onyo tuh nyanyi enak, apa ya? Kayak nggak memaksakan diri gitu loh. Betul. Bener kan? Kan berarti alunan-alunannya tuh enak kan? Yang kayak mengalun aja, mengalir alamiah gitu, semuanya dan natural gitu. Di nada tingginya pun dia nggak, bukan yang ngotot untuk tinggi, setinggi-tingginya gitu. Oh. Dipanjangin tadi. Dipanjangin tadi sama Onyo. Yes. Cakep loh di situ. Dengar gak sih setiap bagian kamu tuh kamu. Ya kan kamu. Ada kahak gitu. Kamu. Aduh. Asik. Oh, nyanyi semua orang-orang. Aku di sini cuma butuh piano aja. Aku pengen karena baru ini aku nyanyi lagu sama kecil lagi udah sekian lama. Ternyata benar ya. Oh ternyata. Setelah long time ago lagu ini baru dinyanyiin lagi sama Onyo. Oh. Pengen dong dengar suara kerennya, ini refnya ya. Aduh. Semua nyanyi dong, nggak mungkin kalau BXB nih nggak tahu lagu ini, nggak mungkin gitu. Ya. Ini BXB nadanya pas nih, kayak pinter nyanyi semuanya. Iya, ini. Paduan suara pas nih. Tuh. BXB nih. Tune-nya udah bagus nih, udah bisa jadi penyanyi semua nih romanya. Beneran loh, aku dengerin. Kalau choir enak nih. Kalau Onyo butuh choir gitu kan, buat backing-backingan nih, BXB ini udah cukup rame nih, bisa nih, bisa nyanyi semua ini. Aduh.
Ya. Ya, sudah. Oh, jujur li, aku di sini kayak benar-benar enjoy. Ya. Ini tuh jadi kayak vibes ke kitanya tuh benar-benar jadi kayak santai, nyaman gitu ya kan. Kelihatan kan dari tadi kita enggak uring-uringan gitu kan. Heboh gitu. Itu benar-benar terhipnotis banget sama ya. Suaranya Onyo di sini. Jujur li, kalian lihat sendiri lah aku sama Raiga ya, teh diam banget gitu sampai. Aduh enak itu banget, menikmati enak banget ini, guys. Ini enak banget. Yes. Ini di fase yang aduh enak, endol suaranya. Apalagi makin ke belakang tadi ya. Benar. Aduh sumpah ini. Enggak perlu dianeh-anehin, udah cukup menghipnotis kita semuanya yang nonton di sana terhipnotis. Kita aja yang nonton di sini tuh terhipnotis sama suaranya. Oh, ini kayak ini ya, ibaratnya kayak kita kena hipnotis yang tiba-tiba diem. Langsung ya. Bukan kita doang, tapi di sana juga kayak tenang ya kan. Dia nyanyi baru nyanyi gitu kan. Bukan kalau yang wah, enggak ada yang teriak-teriak. Iya, gitu, kan biasanya orang wow heboh ini semua diem. Pas dia Onyo ngasih mikrofon buat nyanyi bareng baru ada suaranya. Habis itu tarik Onyo lagi, diem lagi mereka semua. Ya, benar-benar terhipnotis. Tertinggi, nilai tertinggi itu, Dan betul. Kayaknya kita lanjut lagi abis ini lagu apa ya? Aku bingung dah. Ah, tolong dong BXB kasih dong rekomendasi dong lagu apa kira-kira ya. Kak, kayaknya kita loncat deh ke lagu ini dulu. Kayaknya seru deh kak lagu ini. Kayaknya lamik deh. Boleh kalian kasih rekomendasi ke kita ya. Tapi sebelum itu yang belum subrek ya, subrek dulu channel. Loncengnya, nyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bye-bye.